Halo sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, selamat pagi dari Pulau Samosir atau tepatnya di Kota Pangururan. Kali ini kita akan menelusuri jalan lingkar atau ring road Gunung Pesubuhit, di mana nanti kita akan melihat keeksotisan jalan ini ataupun keindahan, sekalian melihat keseramannya. Ya, perjalanan kita akan kita mulai dari titik Tanah Ponggol. Ya, bisa sobat-sobat lihat di gambar sebelah kiri. Kita mulai dari Desa Tanjung Bunga, nanti menyusul Simpang Limbong, lalu ke Tulas, Air Kerangat, hingga kita kembali nanti ke Tanah Ponggol. Ya, saat ini kita berada di Desa Tanjung Bunga, di mana sebelah kanan kita adalah Gunung Pesubuhit. Di sebelah kanan kita adalah Gunung Pesubuhit dan di sebelah kiri kita adalah Danau Toba. Ya, bisa sobat-sobat lihat seperti apa keindahan daerah ini, tempat ini. Nah, namun jalan ini saya kira sedikit agak sempit, harus berjalan hati-hati karena kendaraan di sini pada umumnya berjalan sangat laju. Oke, teman-teman, mari kita saksikan video ini sampai tuntas. Jangan di skip karena banyak tempat-tempat indah, tempat-tempat cantik, juga tempat-tempat yang menyebarkan. Ya, salah satu contoh nanti sebelum daerah Tulas kita akan melihat bagaimana mendebarkannya sebuah perjalanan. Ya, ini yang kita lihat beberapa bukit di Gunung Pesubuhit ini, di kaki gunung ini. Ya, gersang tapi sangat cantik untuk dinikmati, terutama di pagi hari. Makanya sobat-sobat disarankan kalau melewati jalan ini diusahakan di pagi hari. Ya, ini salah satu tempat favorit saya yang membuat saya jika pulang dari Medan ke Samosir selalu ingin lewat sini untuk menikmati spot yang satu ini. Ya, bisa sobat-sobat lihat daya tariknya luar biasa. Nah, beberapa meter lagi, beberapa saat lagi kita akan belok ke kanan, ke Kenegerian Dembong atau Sianjur mula-mula. Dan kalau kita lurus itu jalan ke Tele atau ke Sidikalang. Dan bila berok nanti ke kiri kita akan ke Sibiabia atau Desa Siotang. Nah, ini kita akan belok ke kanan. Kita memasuki jalan ke Limbong, ke Negeri Limbong. Negeri Limbong ataupun Sianjur mula-mula. Di tempat ini sobat-sobat sangat banyak objek-objek wisata seperti AXC Pitudai, terus pusat informasi Kaldera Toba ada di sebelah kanan kita nanti, dan berbagai situs-situs legendaris suku Batak boleh dikatakan ngumpul di sini semua. Ya, kita ada saat ini berada di Kenegerian Limbong, ini tempatnya. Bisa Anda lihat seperti apa jalannya. Saya sengaja men-skip biar enggak saya sengaja mempercepat videonya biar bisa videonya pendek biar enggak terlalu panjang. Ya, bisa kita lihat kita sekarang berada di mendekati berbagai objek wisata legendaris di Gunung Pesubuhit ini.
Sobat-sobat bisa lihat di rambu-rambu lalu lintas, sangat lengkap. Ya, di bawah kita lihat persawahan yang sangat luas. Dan apabila di musim padi sedang menghijau, sangat tempat ini sangat-sangat indah. Karena sawahnya yang begitu luas di kaki Gunung Pusuk Buit. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki areal cantik. Areal yang sangat indah, tetapi sekaligus juga sangat menyeramkan sobat-sobat. Ini dia. Beberapa ratus meter lagi kita akan membelok ke kiri, lalu akan terlihat akan terlihat kembali Danau Toba dan Pulau Tulas. Ya, ini dia. Di sebelah kanan kita adalah Bonan Dolok, selanjutnya ke Hasinggan, dan di sebelah kanan kita adalah Gunung Pusuk Buit. Ya, ini dia teman-teman. Hati-hati jika melewati jalan ini, karena jalannya tidak begitu lebar. Dan jika berpapasan, sedikit agak sempit dan mendebarkan. Ya, boleh Anda lihat sobat-sobat sekalian seperti apa seramnya jalan ini. Sebelah kiri adalah jurang, dan jika salah atau terjatuh, dia akan langsung ke Danau Toba. Begitu teman-teman, setelah areal ini beberapa kilometer lagi kita akan sampai di Aek Rangat yang tidak begitu kalah indahnya. Ini dia, saya berhenti di sini untuk ngambil view sebentar. Boleh teman-teman lihat seperti apa indahnya, khususnya di pagi hari. Dan beberapa saat lagi setelah kita melewati tempat ini, kita akan sampai di Aek Rangat. Di Aek Rangat teman-teman, Anda boleh mandi dengan air panas belerang maksudnya, dan juga tersedia beberapa tempat kuliner, penginapan, dan hotel-hotel bertaraf nasional, dan menikmati udara yang sangat bersih dan indah di pagi hari. Ini kita melintas menuju Aek Rangat, sobat-sobat sekalian. Terlihat pinggir jalan di kiri ada beberapa tempat nongkrong atau kafe untuk menikmati indahnya hamparan Danau Toba hingga terlihat ke Ujung Simalungun. Ya, ini kita pelan-pelan menikung, membelok, menurun. Sebentar lagi kita akan sampai di Aek Rangat. Yang terlihat di seberang Danau Toba, sobat-sobat sekalian, itu adalah Pulau Samosir. Dan paling ujung adalah puncak Simarjarenjung, terlihat puncak Simarjarenjung paling ujung. Ya, ini adalah warung-warung di penatapan Aek Rangat. Dan tempat ini berjarak sekitar kurang lebih 10 km dari kota Pangururan. Ini dia sobat-sobat, ada beberapa hotel sedang dibangun, dan juga hotel-hotel yang sudah lama ada di tempat ini. Ya, terlihat bebatuan-bebatuan yang ada di Aek Rangat, ya, dengan ciri khas air belerangnya. Ini dia, kita sudah sampai di Aek Rangat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini Anda bisa menginap, bisa mandi air panas, dan paginya menikmati begitu indahnya
Danau Toba sekitarnya, termasuk Pulau Samosir. Nah, baik teman-teman sekalian, sobat-sobat Nusantara dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan kita di Riglot Gunung Kusubuit ini. Sekitar beberapa kilometer lagi akan sampai di Tanah Ponggol, tempat kita tertolak tadi. Ya, dari Pulau Samosir, kaki Kusubuit dan Toba, saya sampaikan terima kasih sudah menonton, dan salam Nusantara, Horas.